natural. Satu minggu, minggu depan, minggu. Jika ada aktiviti bahasa Melayu. Jadi kita jelas bahasa Melayu. Yang awak bahasa Melayu akan memberi tugasan ke awak. Untuk apa sebenarnya kita buat tanya-tanya ni? Okay, yang pertama, kita nak cungkil bakat awak. Ada orang tu malu-malu. Bila kita tunggu, baru dia nak buat. Okay. Yang kedua ni, nak tunggu kalau awak tak pandai baca tu, berlatih. Yang rajin membaca, dia pandai lancar membaca. Yang menulis pun sama. Belajar menulis supaya besar-besar. Kita banyak lagi persembahan kita nak tunjuk ke awak. Persembahan, contohnya sajak, berpantun dan sebagainya. Nak dengar tak? Ada tiga sekawan, iaitu sang ular, sang tikus dan sang burung. Mereka selalu tolong-menolong antara satu sama lain. Pada suatu hari, tiga sekawan itu bermain di hutan. Malangnya, mereka terkena jerat. Mereka cuba membebaskan diri. Sang tikus menggigit jaring dengan giginya. Suara merdu. Sang burung memanggil kawan mereka di dalam hutan. Tidak lama kemudian, kawan-kawan mereka pun datang membantu. Akhirnya mereka bebas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumaira Dania binti Suhairul Hani. Saya akan baca sebuah cerita tentang angsa yang bertelur emas. Di sebuah ladang kecil, terdapat seorang petani dan isterinya hidup dengan gembira. Mereka menternak sekawan angsa dan menjual telurnya di pasar. Walaupun tidak kaya, mereka tetap gembira dengan kehidupan masing-masing. Sesuatu hari, tiba-tiba datang seekor angsa lain, terbang masuk dan menyertai kawanan angsa mereka. Pasangan itu membiarkan sahaja angsa tersebut. Namun pada keesokan harinya, alangkah terkejutnya mereka kerana mendapati sebiji telur emas berkilauan. Selepas itu, hampir setiap hari angsa itu akan mengeluarkan sebiji telur emas.
Jawabannya dikasih untuk mengajar calon yang terbaik. Guru, engkau seorang insan yang teristimewa. Baktimu pada Pak Guru diberi jasa mulia dan nilai harganya. Kau bak sebatang ikan yang sering menari di gapai murid. Guru, betapa kau dihormati oleh segenap lapisan masyarakat. Namun, rintangan yang mendatang, kau dapat menangkisnya. Guru, kau seorang yang tegas dan berwibawa. Dengan ketabahanmu membuat kau sentiasa reda. Kau berkaliber dan berhati mulia. Kau sering dijadikan cermin oleh anak didikmu. Guru, kau seorang yang bersemangat wajah. Kesabaranmu membuat kau betah untuk meneruskan perjuanganmu. Demi membela anak bangsamu untuk maju ke hadapan. Semoga hariku ini akan membuat kau bahagia dan gembira. Doamu akan kau sekali yang diberi rahmat dan hidayah dari melaksanakan tugasmu sebagai seorang guru. Teruskanlah perjuanganmu, wahai insan yang bergelar guru. Dari sana, dengan tanpa terlambat, kita ini sentiasa taubat, buat banyak pahala dan juga amal. Apa pendapat, wahai sahabat, persoalan tuan, wajar kami amal? Adik Mayra, Abang Zafran dan Adik Fatih.